Cukup. Dito, yes, fansnya Dito banyak banget. Hari Selasa yang di studio sehat? Sehat. Yang di rumah, di kantor, di mana saja, semoga Anda sehat-sehat saja. Hari ini adalah pertandingan perdana Indonesian Championship Torabika 2015. Woo. Memperebutkan Piala Jenderal Sudirman. Jadi, hari ini ya, jangan lupa opening ceremoninya akan disiarkan secara langsung oleh... Bukan acaraku. Oleh Net. Oleh Net. Dari Stadion Kanjuruhan Malang. Jangan sampai ketinggalan, acara dimulai pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, artinya jam 6 ya nanti sore. Acara akan turut dimeriahkan oleh Slank, ada Kotak, ada atraksi dari TNI juga, keren banget. Dan pertandingan pertama akan dibuka oleh Arema Kronos dan Persegres. Persegres. Persegres, kamu ngefans sama yang mana di antara dua itu? Aku Arema. Oh Arema, Arema oke kenapa? Suka aja teh, kan Arema Malang. Aku dari Jakarta, jadi aku suka Arema Malang. Keren, aku bisa terima itu. Jadi katanya ini acara akan keren banget pembukaannya karena ini sekaligus untuk memperingati Hari Pahlawan. Saya tadi pagi pas lagi siap-siap untuk datang ke studio, saya ingat, oh iya ini Hari Pahlawan. Terus saya berpikir, pahlawan untuk saya itu siapa ya sebetulnya? Kalau orang kan berpikir pahlawan itu pahlawan yang kita tahu mungkin ya. Di sejarah perjuangan di Indonesia ya. Atau mungkin pahlawan dunia dan lain sebagainya. Buat aku, setelah aku pikir-pikir, aku pikir pahlawan siapa? Simple aja sih, pahlawan buat saya itu adalah orang tua saya ya. Terutama mungkin ibuku kayaknya. Ibuku yang sudah melahirkan. Aku tuh dilahirin waktu itu dia gak tahu aku akan lahir. Jadi dia dari rumahnya di Dago cuma jalan kaki ke rumah sakit waktu itu mau ngecek. Pas lagi jalan mau ngecek gak berasa apa-apa gitu. Pas sampai rumah sakit dokter bilang, "Bu, ini udah pembukaan." Terus kata ibu gak lama cuma keluar. Aku tuh cuma berapa cuma 2 kilo kali katanya gini, "Sarah, teteh kamu tuh kayak anak ayam." Tadi kan ada berita tuh, Mas Tommy sama Zizi bacain kan, iya, kalau di Brazil kalau nggak salah prematur, pakai hemok. Dulu mah enggak, aku biasa di inkubator, katanya yang ngeliat takutnya, aduh ini anak bakal hidup atau enggak, nggak bisa disusuin secara langsung oleh ibu, karena aku... dari hari ke hari, semakin besar, tinggi enggak lebar iya. Prematur, jadi pahlawanku adalah... untuk saat ini aku bisa berpikir bahwa ibuku yang sudah membesarkan, ayahku juga tentunya. Tapi ibuku tuh selalu perempuan yang sabar banget. Anaknya curhat, anaknya bandel, anaknya ngapain aja. Tetap cintanya tidak luntur. Mama, kalau lagi nonton, jangan mewek aku ngomong gitu. Ibuku tuh dikit-dikit gitu. Jangan sambil berlinangan air mata. Gitu aku bilang mama pahlawanku, papa juga ya. Untuk kamu siapa? Sama sih teh, ibu lah. Ibu? Nomor satu ibu. Oke. Okay. Nomor satu, nomor dua ibu. Nomor dua. Nomor tiga ibu. Tiga, ibu Ayudhya? Iya, itu juga. Enggak, aku pahlawannya ibu sama. Aku dulu lahirnya gede teh. Oh kamu lahirnya gede? Gede udah langsung segini? Segini. Enggak. Gila ngeri banget. Beneran, 4 kilo. That's so scary. 4 kilo. Terus 4 kilo. Perjuangannya katanya udah sampai hampir meninggal katanya gitu. Oh iya? Iya. Oh my jadi benar-benar tapi... pahlawan dia berjuang sampai aku sampai sekarang. Iya. Tapi ibu sampai sekarang masih sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Lagi nonton nggak? Say hello dong. Ibu, I love you baby. Yeah. I love you baby, ibu yang mana ini? I love you. Dito tuh suka ajaib endingnya Dito. I love you baby sih. Oke? Okay? Yeah. Ada tayangan yang mau dikasih lihat ya? Oh, coba kita kasih lihat dulu ini. Tadi bicara soal Hari Pahlawan yang katanya juga hari ini akan dilaksanakan opening ceremony nanti di Malang ya. Sekarang saya mau kasih lihat dulu tayangan mengenai ini pahlawan yang dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini tentang Jenderal Sudirman. Cup. Untuk menuju drama sepak bola mendebarkan tahun ini, pertarungan klub-klub terbaik bangsa segera dimulai. Dengan membawa semangat menggelora dalam mengisi kejuaraan. Dimeriahkan oleh Slank, Kotak, Terjun Payung TNI. Jadilah saksi upacara pembukaan yang dilanjutkan dengan pertandingan Arema Kronos melawan Persegres Gresik. Selasa 10 November jam 6 sore live dari Stadion Kanjuruhan Malang. Saksikan di Net. Untuk ingetin lagi aja ya.
Takutnya tadi aku ngomong-ngomong soal pahlawan, kalian malah lupa tentang adanya Jenderal Sudirman Cup dan acara yang akan ditayangkan langsung dari net ini. Dari Malang ya. Sekarang kita akan mengundang tamu kita yang pertama. Kita mau dengerin siapa sih pahlawannya dia, siapa sih tamunya? Bukan Jenderal Sudirman kan? Bukan, Teteh. Siapa? Aku mengundang satu tamu yang satu ini, let's go baby. Dia suka nyanyi kayak begini, dia suka nyanyi. Dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam. Dulu penyanyi cilik, sekarang jadinya udah gede. Kita panggil saja Enolerian. Enolerian, dudi dudi dam. Enolerian, dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam. Apa kabar? Baik ya, sehat. Sehat, kalungnya sama. Ih, kita mirip, lihat. Ya kalau artis memang lagi ngetren pakai ini. Kalau mau jadi artis pakai merah. Merah tua gitu ya, Teh. Enak, terima kasih. Aduh. Gimana pendapatnya? Keren. Sampai kaget. Kenapa kaget? Apa yang bikin kaget? Itu seru banget itu. Seru banget. Dudi-dudi-dam. Iya. Baru sekali loh ada yang rapping gitu lagu Dudi. Oh, baru sekali. Boleh tuh kolaborasi tentar. Candi memang gak salah ya. Saya memilih Dito jadi partner. Karena aku gak bisa nge-rap. Pahlawan kamu siapa sih kalau bicara soal pahlawan di Hari Pahlawan? Kalau pahlawan sih kayaknya semua sama ya kita ya. Mamaku sih yang paling utama gitu. Papa juga. Tapi kalau mama kan memang dia kan melahirkan, merawat. Kalau zaman dulu kan memang gak ada yang namanya babysitter, Teh. Jadi benar-benar mama tuh ngurus sendiri. Aku beda sama kakakku tuh cuman 1,5 tahun, jadi sampe ngurusin yang anaknya masih satu baru mau gede, satu anaknya masih baru lahir, bayi, gitu. Dan ngerasain banget, kalau denger ceritanya ngerasain banget bahwa mama tuh benar-benar ngurusin anaknya sendiri gitu. Jadi kayak benar-benar mama tuh adalah pahlawan buat aku banget ya. Bener gitu. Banget, tapi sekarang menurut kamu kenapa sih kok bisa kalau ibu-ibu kita zaman dulu, mungkin Dito juga ya, mungkin gak ada neni pada saat itu, mungkin belum terlalu ngetren juga yang namanya babysitter atau neni atau apapun itu. Yang ada pasti kalau gak si mbok, si bibi atau siapa, mungkin ada satu orang dulu, aku kalau gak salah namanya Minah ada dulu waktu di Surabaya ya. Itu kayak itu nama Minah tuh biasanya sih emang mbok ya. Oh iya, si Minah itu kalau gak salah tapi kayaknya lebih ngurusin adek deh. But anyway, kenapa menurutmu kalau ibu dulu sama sekarang kok kayaknya bisa aja kehandle, apakah mungkin banyak orang tua perempuan zaman dulu beda kayak sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin lebih modern perempuan, jadi banyak yang sudah bekerja. Oh, zaman dulu kan mungkin ibu rumah tangga tuh biasanya memang di rumah. Apalagi kadang-kadang kan ada yang nikah muda gitu. Jadi dia benar-benar memikirkan orang tuanya nyuruh nikah muda, terus habis itu ngurus anak, ngurus suami, udah. Jadi mungkin ya udahlah ya, mengurus tanggung jawabnya dia sebagai di rumah ngurus anak dan suami, jadi gak kerja. Kalau sekarang kan emang perempuan-perempuan tuh kayaknya tuh banyaknya kerja kan, makanya mereka membutuhkan jasa untuk membantu. Kalau aku bilang mah kayaknya karena gara-gara macet deh. Iya, soalnya cuma ke satu arisan, mau pulang ke rumahnya aja lama banget. Arisannya sejam, ke rumahnya tiga jam. Jadi kan belum sempet ini, belum sempet itu gitu. Iya, kasihan aja. Ya, aku mah sibuk juga enggak, cuma kerja cuma satu jam, habis jam dua, hai, bye, bilang. Nyampe itu nyampe macet di jalan. Oke, kita iklan dulu sebentar iklan ya. Oke, Dito tadi sudah dipuji rapnya. Coba kasih rap dulu sebelum iklan. Biar dipuji sama seluruh ini. Ibu kamu makin bangga lihat kamu. I love you baby so much, my squad, come on everybody. Sing along, don't sweet with sugar, sweet and sugar and come back together. Come on. Oke, okay, right. Oke, okay, tetap.